Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Torom Channel Kelur. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang motor yang apabila susah dinyalakan, ketika sudah nyala itu gasnya lelet. Maksudnya lelet itu nggak bisa langsung digas, itu nggak bisa langsung nggak bisa langsung teriak begitu, tapi dia semacam kayak kendur dulu baru mau lari gitu loh. Digas itu nggak mau langsung responsif. Di sini kita tes full tekanan full pumpnya itu memang rendah ya, nggak sampai 30, cuman 25 psi aja. Coba di sini kita akan coba bongkar dulu untuk full pumpnya. Kita coba lepas pempesnya ya. Dan kita akan coba lagi seperti apa nanti hasilnya. Kalau nanti kita lepas pempesnya, kok tekanannya itu nanti bagus atau setidaknya kepala 40 ya, mendekati angka 40 lah PSI nya itu pasti sudah dinyatakan gasnya sudah responsif begitu. Tapi belum tahu, coba kita akan bongkar dulu di sini untuk full pump-nya. Oke lur, sampai di sini ya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya ya lur lah. Ditunggu ya. Biar kita lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua dalam dunia otomotif. Dan apabila ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar atau cek deskripsi, di situ ada nomor WA, bisa langsung ke nomor WA, nanti pasti akan ku balas satu persatu. Di sini terlihat ya, pempesnya memang kotor betul. Jadi kita akan pasang kembali, kita akan cek tekanan full pump tanpa menggunakan pempes. Jadi tekanannya berapa ini nanti? Oke ya, coba kita akan kunci kontak on. Masih aja low ya, masih ya, belum sampai ke angka 30 ya. Masih low, masih di angka 20. Oke, sampai di sini sudah dipastikan ini kerusakannya di bagian rotaknya atau pompa full pumpnya ya. Oke, langsung aja kita akan bongkar, kita akan ganti rotaknya aja. Oke. Kita beralih ke sini. Nah, di sini kita akan copot ya full pumpnya. Pertama kita lepasi kabel-kabelnya. Nah, ini kita lepasi semua kabel-kabelnya. Setelah kabel sudah terlepas, nah, di sini apa penguncinya ini kayaknya sudah bekas congkelan, cuman nggak masangnya kurang pas ya. Bisa enggak apa-apa, yang penting kita akan buka aja. Oke, tinggal kita tarik aja. Tarik lagi. Oke, sampai di sini kita cabut kabelnya. Oke, langsung kita ganti aja ya untuk full pumpnya ya. Ini sudah gantian juga, sudah pernah gantian juga ternyata, tapi dia low atau lemah tekanannya. Kita akan ganti lagi pokoknya. Oke, ini ya yang baru ya. Oke, langsung kita pasang untuk kabel warna merah, ditaruh di yang ada lambang positifnya ya atau plusnya ya. Nah, kita tancap. Terus yang hitam ini yang ada lambangnya negatif atau min. Oke, setelah seperti ini kita pasang O-ringnya biar enggak bocor nanti di sini. Oke, selanjutnya kita pasang kembali, tinggal kita paskan dengan lubangnya aja ya, yang di bawah langsung kita tekan aja. Oke, kalau sudah begini selanjutnya kita pasang juga ini, kita posisikan posisinya
untuk penguncinya pas ya, dan ini posisi lubangnya yang diperhatikan di sini. Nah, di sini pas. Kalau sudah pas tinggal kita tekan aja sampai semuanya mengunci ya. Nah, seperti ini. Sampai semuanya benar-benar terkunci penguncinya ya. Oke, selanjutnya setelah seperti ini urutan kabel di sini merah hitam gitu ya. Jadi yang pertama ini merah hitam untuk kabel konektor indikator bensin, yang kedua merah hitam untuk indikator rotaknya atau full pumpnya ya. Oke, di sini sudah terpasang. Selanjutnya kita akan coba pasang. Ini tanpa menggunakan pempes ya. Tanpa menggunakan pempes. Kita akan tes lagi tekanannya berapa. Oke, kita nyalakan kontaknya. Nah. Ya, belum masuk ya. Oke, guys. Oke, di sini sudah menempuh di angka 40 PSI ya. Mantap sudah ini. Mantap, ini pasti akan responsif gasnya sudah. Oke. Oke, Lur. Mungkin itu dulu ya tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan diingatkan kembali, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Lur ya. Ditunggu Lur ya. Dan apabila ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke Lur, mungkin itu dulu. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.